nih penantian. Kira-kira 4 minggu baru nyampe. Kita lihat ya. Ah, ini buka itu samping. Dia orangnya wih komplit, ada ininya, stikernya. Braking manual. HP-nya mantep pegangannya, lumayan mantep. Oke, ini kita bedakan dengan HP Hytera, dia bentuknya lebih kecil mungil. Hah? Ininya sih lebih kecil lah, dan penampakannya ini juga lebih kecil, dia lebih tebal pegangnya, enak banget, mantep pegangannya. Ini belum termasuk punya, ini ada PTT Bluetooth. Oke. Wah, udah ada baterainya di dalam. Hah. Ini buat ngecasnya nih. Ini buat ngecas baterainya di sini. Ini chargernya, karena waktu order saya sudah minta ini model European. Nah, ini yang model European dapat. Ini ada kabel data ya, antena, desktop chargernya. Oke, chargernya keren juga. Ini masih ada di bawah nih clip holdernya. Ini buat kabel charger ya, sama velcro untuk PTT nya nih. Gitu. Demikian teman-teman sesi untuk unboxingnya, nanti saya berikan sesi untuk ininya. Oke, okay, review the alatnya sendiri. Begitu. Penampakan ya. Lumayan. Demikian teman-teman. Terima kasih.